belakang mulai banjir, air mulai banjir. Tuh, lihat kan, air banyak di belakang kan? Ini jalan udah hampir kena. Tuh, banjir, rawa. Oh, lihat tuh banjir di belakang. Banjir, banjir, banjir. Udah surut. Tadi sempat basah kaki aku sini. Betul Mas Lewat enggak? Ini kena tadi. Sempat kena air. Ini udah surut lagi sedikit. Surut sedikit tadi udah sampai sini nih airnya. Udah sempat basah juga kaki tadi. Ini kalau segini ini baru aman lah. Masih aman ya? Paling enggak setengah meter lah. Iya. Tapi ternyata dahsyat ya. Besarnya ya, itu sampai ke situ bayangin aja, 1 meter tuh ya. Ada sini nih. Hah? Orang hampir naik ke itu. Tiang ya? Nah, di plastik itu. Nggak, nengok batas di rumah itu ada sekitar 1 meter tuh kan. Kalau ditambah dengan timbunan tanah ini berapa meter sebenarnya air yang tinggi itu kan? Iya kan? Saya nengok batasnya tuh ada 1 meter lah kira-kira tuh di situ ada batu tinggal sisanya kan. Nah, ditambah dengan yang ditimbun ini udah berapa berarti tingginya air apa itu yang masuk ke rumah depannya? Ah, ya rumah petak depan nih kan. Berarti berapa meter rumah petak ini tenggelam nih? Sedang Mas aja dari timbun tuh kan masih kena kemarin. Ah. Di atas jendela itu. Ah, itu berapa meter? Untung aja masih bertahan ya rumah. Tunda juga jadi emak nih kan? Saat ini masih. Masih ya. Jarang-jarang kan? Jarang. Wah, langsung spring bed jadi ya loyo. Sopa. Iya. Dulu mamak sadek ini sempat di sini tinggal kan? Iya. Akhirnya pindah ke sini ya. Itu makanya saya bilang ibu nih ngapa lah jauh-jauh pindahnya ke sini juga. Dulu pindah ngalami banjir, sekarang pindah sini banjir juga. Saya bilang ngapain jauh-jauh pindah ke lainnya untuk banjir. Apa tuh? Hah? Musang. Iya kan? Kayak musuh. Belakang mulai banjir, air mulai banjir.
Tuh. Lihat kan air banyak di belakang kan? Ini jalan udah hampir kena. Tuh, banjir di bawah. Oh, lihat tuh banjir di belakang. Banjir. Udah surut. Tadi sempat basah kaki aku sini. Betul Mas lewat enggak? Ini kena tadi. Sempat kena air. Ini udah surut lagi sedikit. Turut sikit, tadi udah sampai sini nih airnya. Udah sempat basah juga kaki tadi. Ini kalau segini ini baru aman lah. Masih aman ya? Paling enggak setengah meter lah. Iya. Tapi ternyata dahsyat ya. Besarnya ya, itu sampai ke situ bayangin aja. 1 meter tuh ya. Ada sini nih. Hah? Orang hampir naik ke tiang ya. Di plastik itu. Nggak, nengok batas di rumah itu ada sekitar 1 meter tuh kan. Kalau ditambah dengan timbunan tanah ini berapa meter sebenarnya air yang tinggi itu kan? Iya kan? Iya. Saya nengok batasnya tuh ada 1 meter lah kira-kira tuh di situ ada batu tinggal sisanya kan. Nah, ditambah dengan yang ditimbun ini udah berapa berarti tingginya air apa itu yang masuk ke rumah depannya? Ah, ya rumah petak depan nih kan. Berarti berapa meter rumah petak ini tenggelam nih? Sedang Mas aja dari timbun tuh kan, masih kena kemarin. Ah. Di atas jendela itu. Ah, itu berapa meter? Untung aja masih bertahan nih rumah. Tunda juga jadi emak nih kan. Saat ini masih. Masih ya. Jarang-jarang kan? Tuh, ah, langsung spring bed jadi ya. Loyo. Apa? Iya. Dulu mama sadek ini sempat di sini tinggal kan? Iya. Akhirnya pindah ke sini ya. Tapi masih bertahan di sini. Itu makanya saya bilang ibu nih ngapal aja jauh pindahnya ke sini juga. Dulu pindah ngalami banjir, sekarang pindah sini banjir juga. Saya bilang ngapain jauh-jauh pindah kalau hanya untuk banjir. Apa tuh? Hah? Musang. Musang. Iya kan? Iya. Kayak musang. Belakang mulai banjir, air mulai banjir. Tuh, lihat kan air banyak di belakang kan?
Ini jalan udah hampir kena. Oh, banjir. Rawa. Oh, lihat tuh banjir di belakang. Banjir. Udah surut. Tadi tempat basah kaki aku sini. Betul Mas lewat enggak? Ini kena tadi. Sempat kena air. Ini udah surut lagi sedikit. Surut sedikit. Tadi udah sampai sini nih airnya. Udah sempat basah juga kaki tadi. Ini kalau segini ini baru aman lah. Masih aman ya? Paling enggak setengah meter lah. Iya. Tapi ternyata dahsyat ya. Besarnya ya, itu sampai ke situ bayangin aja, 1 meter tuh ya. Ada sini nih. Hah? Orang hampir naik ke tiang ya. Di plastik itu. Enggak, nengok batas di rumah itu ada sekitar 1 meter tuh kan. Kalau ditambah dengan timbunan tanah ini berapa meter sebenarnya airnya tinggi itu kan? Iya kan? Saya nengok batasnya tuh ada 1 meter lah kira-kira tuh di situ ada batu tinggal sisanya kan. Nah, ditambah dengan yang ditimbun ini udah berapa berarti tingginya air apa itu yang masuk ke rumah depannya. Ah, ya rumah petak depan nih kan. Berarti berapa meter rumah petaknya tenggelam nih? Sedang Mas aja dari timbun tuh kan masih kena kemarin. Ah. Di atas itu. Ah, itu berapa meter? Untung aja masih bertahan ya rumah. Tunda juga jadi emak nih kan? Satu ini masih. Masih ya. Jarang-jarang kan? Cuma langsung spring bed jadi ya loyo. Sopo. Iya. Dulu mama Sadek ini sempat di sini tinggal kan? Akhirnya pindah ke sini ya. Itu makanya saya bilang ibu nih ngapa lah jauh-jauh pindahnya ke sini juga. Dulu pindah ngalami banjir, sekarang pindah sini banjir juga. Saya bilang ngapain jauh-jauh pindah ke lainnya untuk banjir. Apa tuh? Hah? Musang. Iya kan? Iya. Kayak musang.